bukan. Jadi ini yang terbukti ya, ya. Di dalam ayat Al-Quran itu kata-kata sakil berat timbangannya itu mesti perbuatan baik. Kalau ada kata-kata timbangannya itu ringan, berarti perbuatan jelek. Mesti kita akan tanya toh kenapa seperti itu. Nah, ini ayat bisa menafsirkan wala nukimu dan tidak mengadakan. Dan kami Allah tidak mengadakan kepada mereka pada hari kiamat tadi. Wazna. Kenapa? Karena amalnya dia itu sudah dihapus. Oh, jadi nggak perlu lagi timbang lah begitu ya. Kalau sudah dihapus berarti sudah tidak punya amal, sudah tidak ada perlu lagi yang ditimbang. Karena timbangannya dia itu masih khafif, ringan. Kalau sudah dia punya timbangan yang ringan, tidak stabil dengan daun timbangan satunya. Mestinya kalau saya itu kepingin menimbang 1 kilo, mesti akan saya kasih timbangan anak timbangan tadi itu dengan 1 kilo. Biar bisa sama. Begitu. Sehingga dikatakan wala nukimi. Lalu kepada mereka, yaumal kiamat pada hari kiamat itu, wazna. Wazna tadi itu adalah timbangan. Jadi udah nggak perlu lagi ditimbang begitu ya, karena amalnya memang sudah hilang. Iya. Gitu ya. Tidak ada gunanya lagi. Maka kata nukimu lagum, kami tidak mengadakan kepada mereka. Sebab apa? Amalan mereka di dunia walaupun sebaik mungkin dan semanfaat mungkin, tetapi tidak akan memberatkan timbangan. Atau tidak ada yang dapat ditimbang karena telah dihapus atibat amaluhum. Oleh karena itu sekarang, di ayat yang ini, bukan ayat yang kemarin, ayat ini bagaimana cara mempertahankan. Kalau ayat kemarin, bagaimana kita jangan sampai terhapus. Begitu. Di sini, ayat inilah ayat yang kita terangkan. Untuk Allah. Begitu. Ya. Tidak tulus untuk Allah. Artinya tidak dipersembahkan kepada Allah. Ya sudah, mau untuk orang lain, ya minta usaha sama orang lain lagi. Begitu. Kemudian, yang dikerjakan di atas dunia ini, sekarang sudah dihapus. Maka sudah tidak punya amal, sehingga tidak ada lagi kata-kata untuk ditimbang. Apanya yang ditimbang? Maka nanti kita lihat, di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata khafif itu mesti untuk orang yang sudah dihapus timbangannya atau memang dia tidak punya timbangan. Nah, kalau yang sakil berat, maka menduduki timbangan itu menjadi timbangan yang ekstrem berat. Jazaa'uhum ganjaran mereka dahana. Orang yang kayak gitu pasti akan dimasukkan dahana jebret sudah. Kalau yang kemarin-kemarin pada saat saya menerangkan ayat keberapa itu Allah baru menunjukkan ini loh tempat yang bakal kamu masuk di sini gitu. Itu aja orang sudah pada merinding. Kemudian orang itu menunjuk kepada Allah, saya takut sekali dengan ini. Kalau gitu pulangkan saja saya ke dunia. Dengan kekafiran mereka. Karena dia sebetulnya sudah ada titik-titik yang disebut dengan kebaikan, kemurnian, tapi dia tutupi dengan kekafiran tadi. Watakhudhu ayati. Dan dia itu mengkafiri kepada ayat-ayatnya Allah. Wa rasuli. Dan utusan-utusannya Allah dijadikan apa sama dia? Dijadikan hujuan. Terolok-olokan. Ini kalau di dalam ayat-ayat yang lainnya itu terolok-olokan Nabi Muhammad saja dibilangkan gila. Dibilangkan ini, dibilangkan itu. Kenapa kamu yang dijadikan Nabi? Kamu kan masih senang lepasan segala. Kamu kawin lagi. Kalau yang namanya orang yang dipilih Allah itu suci. Dia tidak mau yang macam-macam. Enggak. Nabi Muhammad, saya harus mencukupku. Saya itu adalah manusia seperti Anda sekalian. Kalau
kelebihan saya adalah diberi yang namanya wahyu. Kalau kita lihat dari kajian urut, ya, itu dari ayat-ayat sebelumnya sudah diterangkan tentang dahana. Mestinya ada sekalian berdua dan sopir saya yang ada di rumah tahu saya berapa kali menerangkan tentang dahana. Sampai ditulis di sini juga dahana. Sebab neraka tadi itu adalah membawa kerusakan dan ketidaksenangan. Di situ adanya penyiksaan. Itu yang namanya dahana. Kalau yang namanya surga, mesti walaupun ada surga itu dengan kelas-kelasnya, dengan nama-namanya, tapi mesti surga itu adalah na'im, kenikmatan. Sehingga orang yang berada di dalam surga tidak kepingin keluar. Kalau yang namanya dahana, wah, keluar tuh dari sini, ya tidak bisa. Gitu. Ini dari asal mana? Kenapa dia sampai ke dahana? Karena dia itu adalah